Kemudian yang ke dari pintu-pintu ibadah juga adalah kita menjaga diri dari sebab-sebab kehancuran, ya sebab seorang Muslim itu dia menghindarkan dirinya dari hal yang tidak baik. Jadi kalau ada seperti kemarin di pandemi awal kali pandemi ada yang berkata ini kalau kita begini terus akan hancur negeri kita. <laughs> nah itu bahasa orang putus asa. Itu bahasa bahasa nggak bagus. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang siapa yang berkata manusia telah binasa maka dia yang paling binasa di antara mereka. Nah itu jangan ada bahasa bahasa tidak ada harapan seperti itu. Itu bahasa bukan orang yang terdidik dengan pendidikan agama ya dan bukan orang yang tulus untuk kebaikan bagi dirinya sendiri keluarganya dan untuk untuk negerinya iya untuk negerinya itu diantara pintu ketaatannya di dalam hal ini